SA dan EM, dua anak yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh ibu kandungnya di Brebes, Jawa Tengah, kini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Margono Soekarjo, Purwokerto. Keduanya dilaporkan dirawat di ruang teratai dan secara intensif kondisi fisik dan psikisnya terus dipantau oleh tim dokter. Sampai saat ini pihak keluarga belum mengizinkan siapapun untuk menemui kedua anak korban penganiayaan ibunya ini. Hal ini karena kedua korban masih mengalami trauma yang cukup berat. Harsono, Kompas TV, Purwokerto, Jawa Tengah.